Salam jumpa lagi dalam 60 detik bersama Sang Sabda. Kitab Ulangan bab 6 ayat 12. Berhati-hatilah jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Penggalan firman ini adalah bagian dari peringatan Allah kepada bangsa Israel agar tidak melupakan Dia yang telah melakukan banyak kebaikan, terutama pembebasan dari perbudakan dan anugerah tanah terjanji yang berlimpah susu dan madunya. Godaan untuk melupakan Tuhan kadang terjadi di tengah kelimpahan atau pada saat-saat sukses. Orang akan cenderung melihat bahwa semua itu hasil perjuangannya sendiri tanpa keterlibatan Tuhan. Hari ini, Sang Sabda menggugah kita untuk tidak melupakan Tuhan sebagai sumber segala kelimpahan. Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan memberkati.